ya, tampil Spartan dan militan. Hargianto ya tadi memang bertugas untuk bisa merebut bola, tapi memang agak agresif sehingga tidak terhindar dari kartu kuning. Junior Brandao sangat menarik, menghadirkan sebuah drama. Laga di malam hari ini ditentukan oleh pemain yang punya hubungan antara kedua tim ya. Putaran pertama bermain untuk Madura United, di putaran kedua bermain untuk Bhayangkara, dan menjadi pembeda di laga di Stadion STIK PTIK yang baru saja berakhir pemirsa. Di mana kita lihat Bhayangkara Presisi Indonesia FC akhirnya memutus rentetan kekalahan beruntun di laga sebelumnya. Setelah kita saksikan bagaimana drama 5 gol yang terjadi, mampu dioptimalkan oleh Bhayangkara Presisi Indonesia 3-2 atas Madura United FC. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali ke studio. Selamat menikmati.